Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Bunga. Video aku masih sama ya teman-teman, yaitu tentang makeup tutorial. Tapi untuk makeup aku yang ini, aku lebih ke bagian eyeshadow-nya, yaitu dengan tema yang lebih soft lagi. Nah buat teman-teman yang penasaran dengan video aku untuk kali ini, ikutin video aku sampai selesai ya. Untuk foundation-nya, aku pakai dari Kiss Beauty, yang ini ya. Ini ada SPF-nya 45. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all. Just pictures on. Untuk makeup aku kali ini, aku nggak menggunakan kontur dalam ya teman-teman. Jadi aku langsung ke blush powdernya. Aku pakai dari HD Powder yang smooth. Aku tunggu bedaknya selesai dulu ya teman-teman. Kemudian aku lanjutkan ke pensil alisnya. Aku pakai dari Vocalur. Ini yang nomor 02 ya, yang biasa aku pakai. If there was any sign that our love was in decline, I would have begged you not to go. I would have given even more. My heart is breaking up inside. Aku sudah selesai membingkai alisnya ya teman-teman. Kemudian aku akan rapikan bedaknya dulu karena tadi belum aku rapikan. Kemudian aku lanjutkan ke eyeshadow-nya. Aku pakai dari produk Vocalur yang ini. Karena tema untuk eyeshadow kali ini lebih warna yang ke soft lagi, jadi aku akan pakai concealer-nya dulu. Untuk warna yang pertama, aku akan pakai warna yang nude, yang ini ya teman-teman. Jadi ini yang pertama, aku pakai warna yang nude ini ya. Kemudian aku lanjutkan ke warna yang selanjutnya. Aku akan pakai warna yang orange. Kemudian aku akan kasih warna yang shimmernya, yaitu warna yang terracotta ini ya. Ini agak coklatan, tapi ada shimmernya gitu. Kemudian untuk bagian sudut mata yang luar, aku akan pakai warna yang coklat Martin, yang ini. Jangan lupa di blend terus ya teman-teman, biar warnanya itu menyatu. Aku akan kasih warna coklat juga untuk bagian atas ini ya, buat eyelinernya. That our love was in decline, I would have begged you not to go. Aku akan kasihkan warna coklat juga yang tadi aku pakai ya untuk bagian bawah mata. My heart is breaking up inside. Can't believe our love has died. Kemudian aku akan kasih warna glitternya juga ya untuk bagian pojok mata yang dalam sini. Itu warna yang ini ya. Tell me why do you wanna end? Is he really just your friend?
wrong. I try to make you stay, but I guess my love was. Kemudian untuk bagian bawah yang ini, aku akan kasihkan warna yang nude ya. Warna yang pertama kali aku pakai tadi. Biar warnanya lebih soft lagi ya, teman-teman. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? Kemudian aku lanjutkan ke eyelinernya. Ini dari Revlon. Kemudian untuk bagian mata yang bawah, aku akan kasih warna sedikit silver ya, kayak gini, tapi ini ada agak kuning-kuning sedikit. Sekarang aku akan lanjutkan ke blush on. Aku pakai dari Huda Beauty. Ini 4 color ya, warnanya seperti ini ya teman-teman. Warnanya bagus banget. Ini udah ada brushnya. Aku akan pakai warna yang ini ya. I would have given even more. My heart is breaking up inside. Can't believe a love has died. Guess it's out of my control. Untuk contour sama highlighternya, aku pakai contour dari Madam G. Ini yang nomor 01 ya, teman-teman. Tell me why do you wanna end? Is he really just your friend? Cause it's plain in my head, every word that you said, I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? Was it real or just pretend? Why do you wanna end? Said that you. Aku lanjutkan ke highlighternya. Aku juga pakai dari Madam G ya, yang nomor 01. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? No sign of you at all. Just pictures on. Kemudian aku lanjutkan ke lip creamnya ya teman-teman. Aku pakai dari Blora. Ini yang Hannes ya. Warnanya seperti ini ya teman-teman. Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend? Aku akan membetulkan hijab aku terlebih dahulu. Setelah itu aku akan kembali lagi. So ikutin video aku sampai habis ya. Nah inilah makeup aku untuk hari ini ya teman-teman, dengan tema makeup yang lebih soft lagi, yaitu hasilnya seperti ini. Buat teman-teman yang sudah nonton video aku sampai selesai, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa bantu aku like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye.